anapun utawi barang. Kholaba kang mulayani opoma. Kholaba kang mulayani opoma asyara'an syara. Kholaba kang mulayani opoma asyara'an syara. Mana contohnya kasar tilak unzubati kaya syarat. Kasar tilak unzubah kaya syarat. Kasar tilak unzubah kaya syarat bujang. Mewana si wakib mensyaratkan harus membujang. Bisukanil madrasati ing dalam wongkang nempati madrasah. Bisukanil madrasati ilmu kang manggon atau nempati madrasah. Saya wakafkan misalkan madrasah ini untuk pembelajaran, tapi yang menempatinya disyaratkan harus membujang gitu. Ayo masalah itu kan syarat tersebut bertentangan dengan cara ya. Cara akan menganjurkan pangkihuma atau balakum mongkon menikah, kita disuruh menikah oleh cara ini tiba-tiba malah membuat peraturan yang bertentangan dengan cara. Maka bagaimana kalau begitu, fala ya sihku mangga rasa opo syarat, maka syarat tadi tidak sah. Fala ya sihku mangga rasa opo syarat, maka syarat tadi tidak sah. Kama kaya keterangan abta kang awe patwa bihi kelawan ma. Kama kaya barang abta kang awe patwa bihi kelawan ma sopo al-hulkini imam al-hulkini. Seperti keterangan yang telah difatwakan oleh imam al-hulkini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja lan kejaba bi ghairi halati darurati kelawan dawuh. Ghairi halati darurah. Maknane liyane tingkah darurat. Opoma barang lam yujad, opoma barang lam yujad. Opoma barang lam yujad, opoma barang lam yujad kang ora den temu sapa ghairul musta'jiril awwali saliyane wong kang nyewa. Al-awwali kang pertama. Opo ma barang lam yujad ora den temu. Opo sapa ghairul musta'jir saliyane wong kang nyewa al-awwali kang pertama. Tadi kan katanya syarat dan ketentuan dari si wakif itu harus di harus diapa diikuti ya, syarat dan ketentuan si wakif harus diikuti. Seperti si syarat si wakif mensyaratkan asyarti alla yujarok, misalkan si wakif mensyaratkan bahwa tidak boleh diwakafkan, maka ya udah si mawkuf itu tidak boleh diwakafkan. Ketentuan itu harus harus diikuti. Teman-teman, bila si wakif membuat sebuah syarat, maka syarat tersebut harus diikuti. Misalkan si wakif memberikan syarat, membuat syarat kasyarti ala yujaro mutlakon, apa artinya? Mawkuf itu tidak boleh disewakan, maka ketentuan tersebut pun tubi'at syaratuhu, maka harus diikuti. Andai kata tidak
dalam kondisi darurat. Nah sekarang bagaimana kalau dalam kondisi darurat? Nah maka wa kharaja keluar dengan perkataan selain darurat, yakni kondisi darurat. Apa ma barang lam yujad kang ora den temu sapa ghairul mustajiril awwali sakliyane wong kang nyewa al awwali kang pertama. Bagaimana bila di tahun kedua tidak ada penyewa kecuali selain penyewa yang pertama, sementara si wakif mensyaratkan tidak boleh disewakan. Wa qad syarata lan teman-teman nyaratakan sapa wakif ala yujaro ingin ta ora den sewakan apa wakaf ala yujaro ingin ta ora den sewakan apa wakaf li insanin kadue manusia aksaro kelawan lebih akeh. Nah itu min sanatin saking sak tahun li insanin kadue manusia aksaro kelawan lebih akeh min sanatin saking setahun, gue maksudnya ya, perhatikan. Waqad syarata, sementara si wakif mensyaratkan alla yujaro li insanin aksaro min sanatin. Apanya? Bahwa mauquf ini, barang yang diwakafkan ini tidak boleh disewakan melebihi satu tahun. Untuk kepada perorangan itu tidak boleh disewakan kepada seseorang manusia lebih daripada satu tahun. Ini saya wakafkan tapi tidak boleh disewakan melebihi dari satu tahun. Sementara lam yujad ghairul mustajir awal, pada tahun kedua tidak ditemukan penyewa lain selain orang yang pertama. Berarti kalau disewakan lagi kepada orang yang pertama nanti akan membongkar atau akan tidak sesuai dengan ketentuan si wakil, karena kata si wakil kan tidak boleh lebih daripada satu tahun. Sementara tidak ada lagi penyewa yang lain. Kalau dilanjutkan dengan dia, dengan penyewa pertama, berarti nanti akan lebih daripada satu tahun. Nah kalau lebih daripada satu tahun melanggar ketentuan tidak? Nah ini melanggarnya itu tidak apa-apa karena dalam keadaan darurat. Kenapa dikatakan darurat? Karena tidak ada lagi penyewa yang lain selain yang pertama. Paham? Bisa ketentuan si wakif dipatuhi teh lamun dalam kondisi bukan darurat. Kalau dalam kondisi darurat mah enggak apa-apa, itu peraturannya tidak kita patuhi. Tidak mematuhi itu tidak apa-apa. Aw anam taliba atawasa temene wong kang ngulati ilmu. Atawasa temene wong kang ngulati ilmu talib santri. Ikula yuqimu ora kana mukim. Ikula yuqimu ora kana mukim sapa talib aksara kelawan luwih akeh. Min sanatin saking satahun. Atawa ngawakafkeun madrasah tapi dengan catatan santri tidak boleh mondok lebih dari satu tahun. Masa pendidikan satahun weh. Tapi satahun teh kudu bener-bener belajar ngaji, setelah satu tahun kemudian harus boyong gitu. Pindah. Nah sementara walam yujad ghairuhu, artinya walam yujad lan ora den temu sinten kang ora den temu sapa ghairuhu salene talib di tahun kedua tidak ada murid kecuali santri itu yang sudah mukim selama satu tahun. Nah bisa misalnya dalam tahun kang ngapinto, apakah syarat dari si wakif itu harus dipatuhi atau dianggurkan di sini? Payuh malu itu maya maka dan anggurakan. Payuh malu maka dan anggurakan. Opo syaratuhu syaratnya si wakif, maka syaratnya si wakif jangan dipatuhi, harus kita tinggalkan. Kenapa? Ya nanti kalau dipatuhi tidak ada yang belajar nantinya. Si Naidin. Apa yang naikin? Di dalam nalikan eki lam yujad ghairuhu, ketika memang di tahun keduanya tidak ada lagi santri yang lain, maka santri tadi ya udah disuruh lanjut walaupun melebihi daripada satu tahun bertentangan dengan ketentuan dari
kewati. Karena kaya keterangan kola kang sampun ngandika huimah, kola kang sampun ngandika huimah sopo Ibnu Abdissalam, Imam Ibnu Abdissalam. Ya. Seperti keterangan yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Abdissalam. Fa'idatun. Al-wawu tawi wawu al-atifatu kang atopaken. Al-atifatu kang atopaken iku li taswiyah tak duwe faedah taswiyah. Nyamak-menyamak ratakan bainal muta'atifati. Bainal muta'atifati dalam antaranya piro-piro lafal kang saling atopi atau kang dan atopaken. Bainal muta'atifati dalam antara bila-bila fadakan dan atopan. Huruf wawu cenai tetap paedahna li taswiyah. Bainal muta'atifah adalah untuk menyamakan antara lafaz yang apa yang saling mengatopi. Mana contohnya waqob tuhaza ala auladi. Waqob tuhaza waqob geni sopohnya waqob tu ngawaqobakan sapa yusun haza iki nah, barang misalnya kode ngawaqabkan dia barang teh kasahat kamu yusun guna wabi disana ala awaladi ngatasnya piro-piro anak yusun tuh wa tuh ada apa tuh wa huruf atap wa awaladi awaladi lan piro-piro anak lanang piro-piro anak lanang yusun. Tata wawu didinya paedah nanti li taswiyah untuk menyamakan. Jadi antara awlad anak dengan awlad di awlad statusnya sama sebagai mawquf alaih orang-orang yang di wakofi statusnya sama. Nah kumaha ayi summa wa summa wal fa'u lan utai huruf summa wal fa'u lan huruf fa'ma ikuli tartibi kadoe paedah tartib lamun ngagunakeun summa mah tartib berarti nu pangheulana yang awal di awalkan wayar hulan manjing opo auladu banatin pira-pira anak lanang anak wadon opo auladu banatin pira-pira anak lanange anak wadon oleh manjing fi zuriyati ing dalam zuriyah itu anak laki-lakinya anak perempuan masuk kepada kategori zuriyah. Jadi lamun waqaf tu haza ala zuriyati saya mewakafkan tanah ini kepada zuriyah saya maka zuriyah itu memasukkan anak laki-lakinya anak perempuan cucu laki-laki dan anak perempuan wa nasalillah nasal dan masuk pada kategori nasal wa qabtu hadza ala nasali ya. Saya ngawakafkeun ieu ka nasal kuring ke penasal saya turunan saya maka auladul banat auladul banat anak laki-lakinya anak perempuan ini masuk kepada kategori nasal. Wa akibin lan lafaz akibin wa akibin lan akibin jadi zuriyah nasal dan akibin wa auladi auladin lan auladil aulad gitu. Jadi auladi mana teh masuk kepada kategori zuriyah nasal akibin auladil aulad wa qabtu hadza ala auladil aulad saya mewakafkan tanah ini untuk auladil aulad maka auladil banat juga ikut terbawa illa in qala ala man yunsabu ilayya minhum illa in qala angin lamun ngucap nah gitu ya illa in qala angin lamun ngucap sapa si wakil ngucapna ala man yunsabu ilayya minhum ala man ing atase wong yunsabu kang den disbataken kang den nasabaken mana yun sabu kang den nisbataken ilayya maring isun minhum saking zuriyah kecuali kalau si wakibnya mengatakan kepada orang yang yun sabu ilayya yang dinisbatkan kepada saya orang-orang yang dinisbatkan kepada saya
maka pala ya dukuluna maka orang panjing sapa awaladul banat. Misalkan saya mewakafkan tanah ini alaman yunsabu ilayya, kepada orang yang bernasab kepadaku, minal aubin auladil aula, dari anaknya anak. Nah, kalau mengatakan man yunsabu ilayya minhum, kepada orang yang bernasab kepada saya di antara mereka, maka auladil banat mah itu tidak termasuk. Ngerti enggak? Ini sedang membahas apa nih? Auladil banat. Auladil banat itu apa? Cucu laki-laki dari anak perempuan. Ini masuk kepada kategori zuriyah, nasab, nasab, akib, dan auladil aulad. Jadi kalau si wakil mengatakan saya mewakafkan tanah ini kepada zuriyah, maka auladil banat juga terbawa. Saya wakafkan kepada nasab saya, terbawa. Akib saya, terbawa. Auladil aulad, cucu-cucu saya terbawa. Kecuali kalau misalkan waqaftu hadza ala dzurriyyati, saya mewakafkan tanah ini untuk dzurriyah saya, mimman yunsabu ilayya minhum, misalkan dari orang-orang yang bernasab kepada saya di antara dzurriyah, di antara mereka. Nah, kalau ada kata-kata man yunsabu ilayya, orang yang bernisbat atau bernasab kepadaku, maka auladil banat mah tidak termasuk. Paham ke Mang Heru? Jadi fala yadkhuluna, maka orang manjing sapa auladul banat hina idin ing dalam nalikan iki ola ala man yunsabu ilayya, hina idin ing dalam mangsa iki ola ala man yunsabu ilayya wal maula. Lan utai maula iku yasmalu ngawon basa apa maula. Iku yasmulu ngawon basa apa maula. Karena kalau maula gimana? Maka kata-kata maula, maula itu ada tuan, mencakup mu'tikon ing mu'tik. Ing mu'tik wa'atikon, mu'tikon ing wong kang ngamerdekakan mu'tik. Wa'atikon lan ing atikon kang den merdekake. Wa'atikon lan atik, artinya apa? Wong kang den merdeka ake. Bang Heru lah baca. Amma mana kau lah persyarat. Tapi Pak itu terserah cahaya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba ana pengetahui perkara qala fa kana layani apa ba asyra insyaa asyartil auzu bati kaya syarat bujang fi sukanil madrasati ing dalem wong kang nempati madrasah ai masalah tegese upamana wala yasihu maka ora sah apa syarat kama kaya keterangan afta kang awal fatwa bihi kelawan wa sopo al-Bulukini, Imam al-Bulukini. Amma ada pun sesuatu khawalafa yang bertentangan asyarat terhadap syarat kasyartil auzubiyah kasyartil auzubati, seperti syarat menjadi pembantu seperti syarat menjadi bujang seperti syarat membujang. Kasyartil uzu bati, seperti syarat membujang fi sukanil madrasati, di dalam menempati madrasah ai masalah, yakni contohnya fala yasihu, maka tidak sah syarat tersebut kama seperti keterangan akta yang telah difatwakan, akta yang telah berfatwa bihi dengannya al-Bulukini, Imam al-Bulukini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja lan kajaba bi ghairi halatiz darurati kelawan dawuh
ghairi halatiz darurah. Maknane liyane tingkah darurat opo ma barang lam yujad kang ora den temu sapa ghairul mustajiri liyane wong kang nyewa. Al awali kang awal waqad syarata lan teman-teman den syarataken sapa waqif. Alla yujara ing nyenta ora den sewa akan sapa waqif li insanin maring manusia aktaro kelawan lebih akeh min sanatin saking sak tahun. Wa kharaja dan keluar bi ghairi halatiz daruroh dengan bi ghairi halatiz daruroh dengan kata ghairi halatiz daruroh yakni selain tingkah darurat ataupun selain keadaan darurat malam yujad selagi tidak ditemukannya selain orang yang menyewakan. Al awali orang yang menyewakan itu orang yang pertama. Waqad syarata dan disyaratkan bagi waqif alla yujara untuk tidak mensewakan waqofnya lin insanin kepada manusia aktaro min sanatin lebih dari satu tahun au anna taliba atau dengan contoh au anna taliba atau dengan contoh santri yang sedang belajar la yukimu tidak diperkenankan aktaro min sanatin untuk lebih dari satu tahun tidak boleh bermukim atau mondok ya aktaro min sanatin lebih dari satu tahun walam yujad dan tidak ditemukan ghairuhu selain talib tersebut selain orang yang belajar tersebut fi sanatith thaniyati di dalam tahun yang kedua atau tahun yang selanjutnya fayuhmalu maka hukum yang tadi itu dianggurkan tidak berlaku. Fayuh malu syartuhu maka syarat tersebut dianggurkan. Inna idin di dalam kaul ini di dalam keadaan ini keadaan yang tidak ditemukan selain santri yang mukim. Bismillahirrahmanirrahim. Faedatun faedah al-wawu adapun huruf wawu al-atifu yang mengatakan li tasuyati itu menunjukkan faedah tasuyah bainal muta'atifati di antara 88 yang diatakan seperti halnya kawakabtu hada ala auladi seperti halnya lapad wakabtu hada ala auladi telah pada ala auladi wa auladi
auladi. Nah, jadi lafaz auladi itu diadapkan kepada tuh wawunya itu wa auladi auladi. Wawunya itu mengadapkan kepada lafaz yang lainnya. Terus wasumma wal fa'u dan huruf summa dan fa'u itu faedahnya ditartibi faedah tartib. Pengertian tertib itu yang awal diawalkan dan yang akhir diakhirkan. Terus wa yadkhulu dan masuk auladu banatin. Auladu banat itu anak laki-laki dari anak perempuan. Fi duriyatin di dalam duriyat. Jadi auladu banat itu masuk dalam kategori fi duriyatin. Pertama fi duriyatin. Yang kedua wa nasalin dan nasal. Wa aqibin dan aqib. Wa auladi auladin dan auladi aulad. Jadi sebagai contoh wa qabtu hada ala auladi aulad. Berarti auladul banat itu termasuk. Terus wa qabtu hada ala duriyatin. Berarti auladi banat termasuk. Wa qabtu hada ala nasalin berarti auladul banat itu termasuk. Terus waqaftu hada ala aqibin itu auladul banat juga termasuk. Nah. Kecuali illa in qala kecuali andai kata si waqif itu berkata atau mengucap alaman yunsabu ilayya minhu. Jadi si waqif itu berkata waqaftu hada ala man yunsabu ilayya minhum. Saya mewakofkan mawakof ini atau barang ini alaman terhadap orang yunsabu yang dinisbatkan atau yang bernasab ilayya kepada saya minhum dari kalian semua. Nah, andai kata si wakif itu mengomong begitu fala yadkhuluna, maka auladul banat itu tidak termasuk hina idin pada perkataan alaman yunsabu ilayya minhum. Wal maula dan adapun maula yasmulu itu mencakup mu'tiqon orang yang memerdekakan wa'atiqon dan orang yang dimerdekakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Haisu ajmalal waqif syaratahu untubi'a bihil urfu al-muqtarib. Haisu ajmala ing dalam sahirane mengglobalkan apa gembleng apa ing dalam sahirane mengglobalkan apa gembleng gemblengaken. Ing dalam sahirannya gemblengakan. Gemblengakan apa? Mengglobalkan. Diglobalkan, tidak dirinci. Lawan tidak dirinci namanya global. Haisu ajmala ing dalam sahirannya gemblengakan. Sopo arwakibu wakib. Ketika si wakib itu mengglobalkan, membuat syarat secara global, membuat ketentuan secara global. Haisu ajmala sakirane gemblengakan atau globalakan sopal wakibu wakib syaratohu ing syaratisi wakib utubi'a maka den anuti fi dalam maka syarat apa al-urfu adat. Ketika syarat jadi globalan maka yang diikuti adalah adat. Al-muqtaridu kang mutarid fi zamanihi in dalam zamane wakil. Maka yang diikuti adalah adat kebiasaan yang berlaku di zamannya si wakil. Kenapa adat itu bagaikan syarat? Anahu kana satamane al-urfu iku bimanzilati syaratihi kelawan ngenggon-ngenggoni syarate wakil.
iku biman zilati syartihi kelawan nganggon-nganggoni syaratnya wakif. Jadi sekira pewakaf itu menyebutkan syaratnya secara global, maka disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masa itu, karena ya kebiasaan yang berlaku pada zamannya si wakif itu bagaikan syarat si wakif. Sumama mangka kari-kari barang, sumama mangka kari-kari barang kana kang ana opoma, kana kang ana opoma iku akoroba lebih parek. Ya, iku akoroba lebih parek. Ila maqasidil waqibina maring pira-pira maksude wong kang wakaf. Ila maqasidil waqibina maring pira-pira maksude wong kang wakaf. Kemudian ya sesuatu yang lebih dekat dengan tujuan orang-orang yang wakaf. Yang lebih dekat dengan tujuan orang-orang yang wakaf. Summa idza fukida al-urful muttarid utubi'a ma kana aqraba ila maqasidil waqifin. Ketika tidak ada adat yang berlaku di zamannya, maka yang diikuti itu adalah sesuatu yang lebih dekat kepada tujuannya orang yang wakaf. Ini biasanya tujuan orang wakaf itu seperti apa? Nah, itulah yang diikuti, yang lebih dekat dengan tujuan orang-orang yang wakaf. Ae iza fuki dalam urful muttarib utubi'a makan akroba ila maqasidil waqibin. Contohnya begini, saya wakaf untuk semua orang yang mengaji misalkan di makbarah ayah saya. Untuk semua orang yang mengaji di makbarah ayah saya. Ini kan yang mengaji itu umum ya. Umum. Ya, yang mengaji itu ijmal, masih global. Tidak menceritakan naon yang dibaca, ya, tidak dijelaskan apakah yasin, apakah waknya. Maka nanti yang diikuti itu apa? Al-urful mutarid. Ya, adalah kebiasaan yang berlaku. Biasanya kalau ngaji Quran di atas makam, itu ngajinya apa? Maka itulah yang ada itu yang diikuti. Fama idza qala waqaftu hadza ala man yaqra'u ala qabri abi. Di dalam suratnya. Seperti si wakif mengatakan saya mewakafkan ala man yaqra'u ala qabri abi al-mayyiti. Saya mewakafkan kepada orang yang membaca Quran ala qabri abi al-mayyit, yang membaca Quran di atas kuburan ayah saya yang sudah meninggal. Jadi si wakif wa atlaqal qira'ah, apa artinya dia mengglobalkan, memutlakan bacaan, walam yu'ayyinha, dan dia tidak menjelaskannya apakah yang dibaca yasin atau apa, atau yang dibaca itu apakah satu juz atau berapa. Nah, maka payuk malul urfil urfil muqtarib bi zamanihi, maka yang dipraktekkan itu adalah adat yang berlaku di zaman. Atau di sini summa makana akroba ila maqasidil waqifin, kemudian sesuatu yang lebih dekat dengan tujuan orang-orang yang wakaf. Kalau tidak ada adat yang berlaku, ini biasanya orang-orang yang wakaf itu maksudnya gimana gitu. Sama kaya barang ya dulu kang nuduhaken alai ngatasema opo kalamuhum pangandikaneh fuqaha wa min sama lan saking arah-arah iki, wa min sama lan saking arah-arah iki umtuni'a fi saqoyatil musabbalati ala turuki ghairu syururi. Wa min samalan saking arah-arah iki,
Amin aja anau yut tabahu makana akroba ila makosidil wakidu. Tulis. Wamin sama lan saking arah-arah iki untuk ya ma akana akroba ila makosidil wakidu. Wamin sama lan sami rara iki maka na utubi amakan akroba ila makosidil wakibin untunia atau imtana'a mana imtana'a kecegah imtana kejaga fisa koyati ing dalam wakop wadah banyu fisa koyati ing dalam wakop wadah banyu al musabbalati kang den cawisaken al musabbalati kang den cawisaken oleh karena harus disesuaikan dengan tujuan orang yang wakaf harus disesuaikan dengan tujuan orang yang wakaf maka imtana apa imtana itu tercegah bisa koyati di dalam wakaf wadah air yang mana eta wadah airnya al-musabbar yang disiapkan alat turuki ngatasnya piro-piro dalam yang disiapkan di jalan-jalan itu tidak diperbolehkan opo ghairu syurbi saliyane minum karena yang lebih dekat dengan tujuan orang yang wakaf adalah untuk diminum itu di daerah Banten ketika ziarah ke makam Buya gitu ya di situ di makam ke arah makam Buya di situ suka dulu kalau dulu nggak tahu sekarang suka banyak kendi-kendi gitu ya kendi atau lah di tempat-tempat lain juga ada mungkin banyak kendi yang isinya itu adalah air itu adalah musabbal sakoyat al musabbal minuman wadah-wadah minuman yang memang disiapkan untuk minum nah ini wakafnya orang yang wakif itu biasanya ini tujuannya itu adalah untuk minum maka tidak diperbolehkan air itu digunakan untuk selain minum misalkan airnya malah kita pakai untuk wudu misalkan itu nggak boleh karena harus disesuaikan dengan sesuatu yang lebih dekat ila maqasidil waqifin yang lebih dekat yang lebih sesuai yang lebih tepat dengan tujuan orang yang wakaf itu kan untuk diminum air yang ada di wa naqala lan mughi wa naqul ma'i apa koi syurbi selain minum tidak boleh selain untuk minum hanya untuk minum wa naqul ma'i lan alihaken banyu min hasakin saqaya wana kelul makilah ngaliakan banyu minah saking sakoyat dan tidak boleh memindahkan air dari wadah air tadi jadi intinya kendi-kendi itu hanya diperbolehkan untuk minum tidak boleh selain minum atau tidak boleh airnya dibawa ya. Walaupun membawa air itu walau disurbi langsung air kanggo minum di wadahan kurang dibawa untuk diminum itu tidak boleh jadi harus diminum di tempat itu wa bahasa lan ngebahas sapa madhum sebagian ulama telah membahas hurmata nahwi busaqin ing harame umpamane ngidu meludah hurmata nahwi busaqin ing harame umpamane ngidu wasli wasakhin lan basuh kotoran membasuh apa dia? Kotoran fi ma'i matharatil masjidi in dalam banyu pasucihane masjid in dalam banyu pasucihane masjid tidak boleh meludah atau diharamkan meludah atau mencuci wasah apa wasah itu? Kotoran kayak kaki kita yang ada sandal kita yang kotor dibasuh fi ma'in fi ma'i matahari dalam masjid di air
bersuci masjid. Tadi di apa tuh kayak di kita kan ada air matharah masjid itu ya. Air untuk basuh kaki itu jangan basuh kotoran. Karena itu ada air untuk bersuci. Ya, untuk membasuh kaki aja. Maka kotoran mah jangan dibasuh, sendal jangan masuk. Meludah itu hukumnya haram. Wa in kasura lan sanajan akeh opo maupun walaupun airnya banyak. Wa su'ila lan den takone sapa al-allamah wong kang banget pintere Adon Badawi rupane Syekh Adon Badawi anil jawabi anil jawab anil jawabi wal jirori anil jawabi saking jadi wal jarori lan wal jarori lan jeding-jeding itu wal jawabi aek hukrun yudong fi halma jadi lubang atau kedukan yang ditaruhi air jadi wal jarori lan wal jarori lan jarori ya jarori itu sama hampir sama ya jadi jawabi lan jarori wadah-wadah yang berisi air di masjid jawabi jedingan wal jarori lan jarori atau jedingan alati kang ing dalam masjid tetap di dalam masjid itu ada jeding wadah air yang berisi air di masjid alati kang ing dalam masjid fiha al-ma'u fiha kang ikut tetap ing dalam jawabi lan jarori al-ma'u tai banyu yang ada air airnya Al-alama Aton Badawi ditanya mengenai wadah-wadah yang berisi air di masjid. Iza lam yu'lam annaha mauqufatun li syurbi awil wudu'i awil ghuslil wajib awil masnuni aw ghusli najasah. Iza lam yu'lam nalikana ora den sinawruhi. Apa ana saat temene jawabi lan jarori iku mau kupatun kang den wakopaken iku mau kupapun kang den wakopaken li syurbi maring nginum awil wudu'i atawa wudu awil ghusl wajibi atawa adus kang wajib awil masnuni atawa adus kang den sunahakan aw ghuslil najasati atawa basuh najis. Ini wadah air tadi tidak diketahui apakah diwakopkannya untuk minum, wudu, mandi wajib, mandi sunnah atau untuk membasuh najis. Ini gimana nih cara penggunaannya, Syekh? Pajaba mangkang jawab syafaton badawi annahu in satemene kelakuan. Iku iza dalatil kori itu iku iza dalat nalikane nuduhakan opo korinatun korina. Iku iza dalat nalikane nuduhakan opo korinatun korina ala anal ma'a ingata sesak temane banyu. Iku mau doon kang dan selehakan. Bila ada korinah yang menunjukkan bahwa air yang diletakkannya itu adalah untuk keumuman manfaat atau untuk manfaat yang umum ala anal ma'a ingata sesa temene banyu iku maudu'un kang den selehaken bahwa air yang diletakkannya itu adalah diletakkan li ta'mimil intifai kanggo atau li ta'mimil intifai kanggo umumnya manfaat kanggo umumnya manfaat bahwa air yang ditaruhnya itu adalah untuk manfaat yang umum untuk kemanfaatan secara umum kalau ada korna yang menunjukkan bahwa air yang ada di wadah-wadah tadi itu adalah diletakkan untuk kemanfaatan secara umum maka jazama kawana opo jamiuma sekabehane barang opo jami umat sekabiannya barang dukiro kang mikir tutur opo ma kalau ayah korena menuduhkan bahwa air yang ditaruhnya itu adalah untuk manfaat yang umum maka boleh digunakan sesuai dengan yang telah tadi disebutkan mana digunakan untuk minum boleh wudhu boleh mandi wajib boleh mandi sunnah membahas najis
ya jami umat zukiro boleh seluruh apa yang tadi disebutkan mana minasyur bisakin minu wagoslin aja sati wagoslil jinabah wagoslil jinabah namun gus teman mani magus ya wagoslil jinabah dan mandi junub wagoriha langyane ame wa misalul qarinati lan utawi contone qarinah mana contoh qarinah teh qarinah nunduhkeun bahwa eta air teh pikeun manfaat umum contoh qarinahna iku jaroyanun nasi rumakune manusa pedae katena jelema loba kitu teh anu ngamanfaatkeun eta cair ala ta'mimul intifa'i ngatase merata kengalaman paat alata mimil intifai ngatasi merata kengalaman paat banyak orang-orang yang memanfaatkan air tadi ada yang minum, ada yang mandi min ghairi nakirin saking tanpa dem inkari min ghairi nakirin saking tanpa dem inkari tanpa ada yang mengingkari min fakihin saking ahli fakih wa bayri hilang liane fakih tidak ada kiai yang menegur berarti itu digunakan secara umum ini zahiru karena utawi zahirna ini zahiru karena utawi zahire min adamin nakir saking oranana ingkar min adamin nakiri saking oranana ingkar iku annahum satemenas iku annahum satemenas iku akadamu ala ta'mimul intiba iku akadamu ridho sopanas ala ta'mimul intiba ingatase umumnya ngalah manfaat bilmai kelawan banyu bi ghuslin kelawan adus wa syurbin lan minum wa wudu'in lan wudu wa ghusli najasatin lan basuh najis pamisalu hadza mangka utai contona iki pamisalu hadza mangka iku ikoun pamisalu hadza mangka utai contona iki iku ikoun nibaaken yuqalu dan ucapakan yuqalu dan ucapakan bil jawazi kalawan jawazi yukalu bil jawazi kamar begini kan yukalu bil jawazi wakala lana dikasih persyaton badawi inna fatwal allama Abdullah ba mahrumah saat temannya fatwanya al-allamah Abdullah bah mahrumah ikutwa fikum mentuk ya apa fatwa ikutwa fikum mentuk ya apa fatwa ma'ing barang zakarokang wis nutur sopaton badawi ingma zakarokang nutur sopaton badawi ingma intaha ikutu kol kompal wabah ala bisawah.